Syarif Majid kata, pandangan saya pemain kita tak berani, hati kecil dan tiada ambition yang jauh. Ambition tu. Oh, ambition ayat dia. Memang lah. Itu tadi kita dah sentuh semua tu lah. Kita sentuh lah. Kita sentuh okay. Cuaca dan sebagainya. Kita sentuh. Tapi ada mungkin kita kena perkembangan balik kepada persediaan. Persediaan lebih professional daripada apa nama daripada school level. Macam daripada AMD, kita punya balik pada ambition. Ambition kita kena lebih tinggi dan sebagainya. InsyaAllah dia akan okey. Kita bagi. Kita bagi ruang, kita bagi ruang. Saya ni masalah. Saya masalah dia. Saya anak saya tak bagi main bola kek ni sebab pak dia akan menangis daripada anak dia ni. Itu susah tu. Okey. Tapi anak dia power main golf. Okey, kita ubah. Okey, sampai bila apa yang perlu kita buat untuk okey, macam Jidek kata, Coach Fauzi kata, Jelly dah bagi satu contoh demi contoh mana dia alami. Dato' Richard pun dah keluarkan statement. Tapi okey, kita nak mula daripada peringkat awal ni. Di peringkat awal ni lah kita kena memahami ataupun bagi education yang lebih daripada orang ni tentang ke depan. Okey. Tetapi kadang-kala benda ni stuck. Apa perlu kita buat sebenarnya? Jelly. Hello. Dengar, Jelly dengar kan? Ya, yeah, hello. Okey, kita dah buat macam-macam Jelly. Sila. Bagi saya bukan perkara faktor ni main peranan lah. Banyak individu yang sepatutnya main peranan. Especially bagi saya jurulatih lah. Jurulatih main peranan. Kan? Selain pada family, jurulatih memang main peranan. Sebab apa, player-player ni, kita sebagai jurulatih ni, kita nampak, kita tahu player ni ada talented, ada bakat. Kita boleh ketengahkan player ni. Tapi belum untuk kita ketengahkan bakat diorang ni, kita sebagai coach, kita kena, kata orang tu, bagi education lah, kita kena terangkan apa yang perlu diorang hadapi bila diorang keluar daripada, kata orang tu, daripada negara ni, kata kita nak keluar ke overseas, apa probation yang perlu diorang kena ada. Sebab benda ni, kata orang, dari segi, bukan kata kita setakat nak pergi-pergi saja je. Ada kata kalau kita pergi-pergi kosong je, saya rasa memang itu yang akan menyebabkan masalah. 2-3 bulan dah nak balik, 6 bulan dah nak balik kan. Sebab apa? Sebab dari segi ni lah macam Redek cakap, mental dari segi apa, fizikal, semua tu memang kena merangkumi semua tu. Sebab apa? Bila tak ada semua tu, memang akan ada masalah nanti. Awak kan? Sebab apa benda-benda ni? Sebab kebanyakan player yang kita hantar ni dari peringkat umur yang muda. Kan? Mana kata dari peringkat umur muda ni, tahulah darah muda ni kadang macam-macam lah, kadang rindu masak mak lah, rindu mak lah, kan? Ada teringat girlfriend lah, apalah, macam-macam semua keluar. Dia ingat terpoyak ni. Macam awak kan? Tapi benda-benda ni semua sebenarnya benda ni semua kita boleh atasi. Kalau kena cara dia, betul cara dia, kita boleh atasi. Sebab apa sekali, pertama sekali tujuan kita tu. Kita nak target, matlamat kita nak ke sana tu sebab apa? Itu penting. Saya tekankan kat situ lah, mana matlamat, tujuan kita nak ke sana tu untuk apa. Itu je benda ni. We'll be right back.